اليمان تي في سرانا بنبوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله para pemirsa Al Iman TV, saudara-saudaraku semuanya dan juga para pendengar radio Suara Al Iman di manapun antum berada. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang telah melimpahkan rahmatnya uh, hidayah dan pertolongannya sehingga kita dapat uh, menjalankan aktivitas kita baik yang sifatnya duniawi terutama, aktivitas-aktivitas yang sifatnya diniyah atau ukhrawiyah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam tunjuknya dan memberikan kita keistiqomahan di atas agamanya dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Kita akan Uh, melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u ad, -ad karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala Rahmatahu Wasiah Nah di dalam kesempatan ini uh, beliau akan menjelaskan tentang hakikat husnudzan. tentang hakikat orang sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau akan menjelaskan bahawasanya ada yang uh, disangka oleh sebagian orang sebagai khusnudron, prasangka baik kepada Allah namun hakikatnya bukan, bahkan justru mendatangkan mudarat kepada orangnya. Nah, di sini beliau akan menjelaskan tentang perbedaan tersebut serta contoh-contohnya dan praktek yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Beliau rahimahullah berkata di sini. Faqad tabayyana farqu husnud danni wal -urur. Telah jelas perbedaan antara husnudhan prasangka baik baik sangka dan ter keterperdayaan ketertipuan nah ab, disini husnudhan yang sebenarnya seperti apa dan orang yang ternyata terperdaya mengira itu husnudhan itu seperti apa akan dia lalu beliau menyebutkan wa anna husna dhanni in hamala ala al-amal wa hatha alaihi wa saqa ilaihi fahuwa sahih baik sangka bila membawa mendorong dan menggiring untuk beramal untuk melakukan sebab maka inilah prasangka baik yang benar wa indah wal fil maazi fahuwa dan apabila prasangka baik tersebut ternyata justru membuat dia bermalas-malasan bahkan terjerumus ke dalam maksiat-maksiat maka sebenarnya itu adalah keterperdayaan. Tertipu dia. Jadi hakikat pembeda, inti pembeda antara ya dan prasangka baik yang sebenarnya serta eh, eh yaitu prasangka atau rasa bahwa saya dia berbuat baik tetapi itu palsu adalah amal atau mengambil sebab kapan seseorang itu ya eh, uh, bersungguh-sungguh beramal bersungguh-sungguh mengambil sebab untuk sesuatu yang dia harapkan kemudian dia berbaik sangka akan meraih apa yang dia inginkan tersebut, maka rasa harap yang ada itu adalah benar. Adalah benar. Kenapa? Karena rasa harap tersebut membuat dia beramal, mendorong dia untuk mengambil sebab. Tetapi apabila rasa harap tersebut tidak membuat dia beramal, justru membuat dia Uh, nyantai-nyantai bermalas-malasan bahkan menyelisihi menyelisihi maka pada hakikatnya ini adalah prasangka baik palsu dia terperdaya dia terperdaya dan husnudon prasangka baik itu seperti raja atau itu raja sendiri, rasa harap itu sendiri beliau mengatakan Wa husnul dhanni wal raja' Baik sangka itulah raja' yang sebenarnya, rasa harap yang sebenarnya. Fa man uhu raja'uhu hadian ila tha'ah wa zadiran lahu anil masiyah, raja'un sahih. Barang siapa yang rajanya, rasa harapnya itu menunjukkan dia, menggiring dia, ya, mengajak dia berbuat taat dan mencegah dia serta melarang untuk berbuat maksiat, maka inilah roja atau rasa harap yang benar. Inilah rasa harap yang benar. Waman kanat batola tuh sebaliknya. Apabila rasa malasnya kemalasannya itu tidak mau beramalnya itulah harapan dia dan harapan dia adalah rasa malas serta kelalaian justru lalai bahwa al-magrub. maka dialah orang yang benar-benar terperdaya orang yang benar-benar tertipu dengan keadaannya sendiri ini keliru ini keliru Saking besarnya harapannya harapan baiknya kemudian membuat dia tidak beramal Saking yakinnya dia akan mendapatkannya Sehingga membuat dia tidak berbuat Bahkan justru, justru menyelisihi eh, Sebab Untuk mendapatkannya dia selisihi <tuh> Maka pada hakikatnya Dia terpedaya tertipu dengan Perasaan dia sendiri itu perasaan yang salah Lalu Al-Imam Ibn Qayyim di sini menyebutkan satu contoh. Walau anna rajulan kanat lahu arut. Sandainya ada seorang laki-laki. Dia memiliki sebidang tanah. Sebidang lahan. Yumil an ya'uda alaihi min mughil liha mayan fa'u. Dia berharap dari tanah tersebut, ya, dari tanah tersebut, dari pertaniannya, dari ya ada hasilnya dari penghasilan tanahnya nanti uh, kembali berupa manfaat bagi dia. Fa'ahmalaha walam yoburha walam yahrusha. Tetapi dia itu menggampangkan tanah tersebut, menyanyakan tanah tersebut. Dia tidak menyemai benih di sana, dia juga tidak membajaknya, merawat tanahnya. Wa hasana dhannahu. Dia hanya berprasangka baik saja. Annahu ya'ti min Mugilia ma ya'ti min Gairi harsin wa badrin wa saqiyin wa talil ardi. Dia hanya berprasangka baik saja. Bahwasanya nanti tanah saya ini ya akan mendatangkan manfaat bagi dia hanya berharap akan dari tanah tersebut sementara tanah tersebut ya tidak dibajak tidak disemai benih ya, tidak ditaburi benih tidak ditanami tidak pula apapun lagi diairi tidak pula dirawat tanah tersebut tapi dia berharap akan ada panen untuk dia dia hanya bersangka baik nanti akan dapat panen apa kira-kira apa kira-kira tanggapan orang dengan orang yang seperti ini katakanlah adaohna subaha. pasti orang-orang ya akan menganggap dia adalah orang yang paling bodoh <tuh> adalah orang yang paling bodoh jadi gampangnya seperti itu bagaimana seorang itu berharap mendapatkan Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia tidak melakukan ketaatan apapun, dia tidak meninggalkan maksiat selama dia bisa menerjangnya. Dia tidak bertobat, tidak pernah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Hanya dia berharap Allah akan mengampuni dosanya, hanya berharap. Allah akan memberikan pahala baginya, hanya berharap, hanya berharap, berharap persangka baik saja, hanya berharap berprasangka baik saja. Maka, seperti ini keadaan orang tersebut. Taib. Makanya, beliau lagu, lalu beliau mengatakan, wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa wakaf wakaf ya wakaf yaji'ahu walad wakaf jima'in sama halnya uh, seperti orang yang ber uh, baik sangka dia hanya baik sangka dan besar harapannya akan memiliki anak kandung tanpa menikah sama persis keadaannya maka perlu sebab A'u yasira a'lamu ahli zamani min gairi tarbi ilmin wa hirsin amin alai atau dia ingin dia berharap dengan harapan yang kuat berprasangka baik bahwa dia akan menjadi orang yang paling alim di zamannya tanpa menuntut ilmu tanpa kesungguhan yang sempurna di dalam mendapatkan ilmu dan yang semisalnya dan yang semisalnya 6 nah, kalau itu urusan dunia lalu beliau mengatakan wa lik maka seperti itu juga apa man hasuna wa ya fil fawzi bid darajatil wa na'imil muqim ya seperti itu juga keadaannya orang-orang <coughs> yang berbaik sangka dan memiliki harapan yang besar untuk meraih derajat-derajat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang kekal yaitu surga min ghoiri ta'atin tanpa berbuat suatu ketaatan apapun wala taqarrub ilaallahi ta'ala awamirihi wa jinarahi nawahi tidak pula tidak pernah pula melakukan suatu taqarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mustahil. Mustahil. Wabillahi taufik Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Kita mohon kepadanya taufik. <tuh> Jadi dari sini sudah jelas bagi kita teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila eh, apabila ada perasaan eh, di hati kita tetapi tidak mendorong kita untuk beramal, justru membuat kita malas. Ya. Tidak mempedulikan perintah Allah agar Allah. Maka sebenarnya itu bukan saja jangan dituruti. Janganlah sampai kita terperdaya karenanya. Sebab husnudzon yang sebenarnya prasangka baik yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uh, rahmatnya, dengan ampunannya dan dengan pahala serta surganya itu muncul dan tumbuh di hati karena amal karena berbuat sebab karena ketaatan dengan menjalankan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya kemudian muncul rasa harap kepada Allah muncul prasangka baik bahwa Allah akan memberikan untuknya rahmatnya memberikan untuknya ampunan dari dosa-dosanya dan melimpahkan kepadanya berupa uh, pahala yang besar memberikan surganya. Lalu kemudian al-imam di sini menyebutkan beberapa dalil berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah wa jahadu fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah Allah Ta'ala menyebutkan orang ini beriman berhijrah dan berjihad dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka ini, Ula'ika yarjuna Mereka ini adalah orang yang mengharapkan, Raja berharap, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya raja orang yang berharap kepada Allah dengan yang sebenarnya yaitu dia yang melakukan sebab rahmat tersebut dia yang mentaati Allah dia yang beramal <tuh> dia yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala makanya kata Ibu di sini fata'amal kaifa ja'ala raja'ahum idyanahum bihadhihi ta'at Renungkanlah bagaimana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa roja mereka, rasa harap mereka tersebut yaitu dengan mendatangi atau melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah inilah hakikat daripada roja atau rasa baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan waqalal muqtarun Nah, qalal muqtarun Tetapi orang-orang yang terperdaya, perhatikan bagaimana uh, cara pandang orang terperdaya. Ya, tadi itu adalah yang sebelumnya itu adalah uh, baik sangka atau rasa harap kepada Allah yang sebenarnya dengan ketaatan. Adapun orang yang terperdaya, begini mereka mengatakannya. Innal li li Sesungguhnya orang-orang yang melalaikan dan menyanyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan perintah-perintahnya dan mengabaikan perintah-perintah dalam artinya hak-hak Allah tidak ditunaikan hak-hak Allah tidak ditunaikan itu apa-apa yang diwajibkan kepadanya dan dia tidak mengabaikan perintah-perintah Allah sudah nggak peduli antara mana yang diperintah mana yang dilarang nggak peduli Al-Baghina ala ibadihi melampaui batas dengan mendolimi sesamanya. Al-Mutajari'ina ala maharimihi menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kata mereka ini, ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang sebenarnya berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya terperdaya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu dengan dirinya. ya, Yang terperdaya karena kebodohannya juga. Jadi mereka pahami ini rahmat Allah luas sekali. Ampunan Allah sangat luas sekali. Gitu kan? Rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Sehingga sehingga dengan, kalau begitu, ini sebahat mereka. Kalau begitu, berbuatlah dosa sesuka kita. Ya kan? Langgarlah larangan-larangan Allah. Larang, larang, langgarlah rambu-rambu Allah. Sebanyak-banyaknya. Toh, ampunan Allah luas. Rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Allah maha pengasih, Allah paham penyayang. Tidak mungkin Allah menghukum atau menyiksa hambanya. Pasti akan mengampuninya. Lihat, ini adalah orang-orang yang benar-benar tertipu atau terperdaya. Ini keliru yang berarti ini. Ini keliru. Orang yang berharap pahala dari Allah maka diharapnya di, uh, ini akan membuat dia apa namanya bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah uh, keinginannya tersebut, rasa harapnya tersebut akan mendorong dia untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat harap yang sesungguhnya dan eh, baik sangka yang sebenarnya. Wasirul masalah lalu Ibnu Qayyim mengatakan rahasia dari permasalahan ini atau inti dari permasalahan ini anar raja'a wa dhanni inna yakun ma'al ityani bil asbab allati taqaddat hikmatullah fi syari'hi wa qadarihi wa sawabihi wa karamatihi inti dari permasalahan ini bahwasanya ar-raja' harap wa huznal dan baik sangka tak lain Uh, tak lain dan tak bukan yaitu dia yang dibarengi dengan melakukan sebab-sebab ya melakukan sebab-sebab yang telah ditetapkan sesuai dengan hikmah Allah Taala yang menetapkan syariatnya menetapkan takdirnya menetapkan pahalanya dan pemuliaannya begitu disesuaikan. Fayatil abdu biha. Lalu hamba melakukannya. Melakukan sesuai yang dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Baik dalam syariatnya atau takdirnya. Jadi takdir-takdir sifatnya uh, kauni. Kauni, ini yani kejadian-kejadian di alam semesta ini. Dimakan ya, kenyang gitu kan kalau haus ya minum, capek ya tidur, seperti itu. Lakukan sesuai dengan yang telah Allah Ta'ala tetapkan ini, kemudian berhusnudon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Wayarju an la ilaiha dan berharap Allah Ta'ala tidak membebankannya kepada dirinya sendiri. Biar Allah subhanahu wa ta'ala semuanya yang yang dia tidak ber, dia selalu memohon kepada Allah agar urusan-urusan ini tidak diberikan kepada dia. Tidak disandarkan kepada dia. Wa an musilatan lima Dan berharap Allah Ta'ala tidak menjadikannya, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai sarana apa yang mendatangkan manfaat untuknya. Wa yasrifa'an huma dan memalingkan darinya apa yang uh, dapat me, dapat menghalanginya untuk mendapatkan manfaat ya dan menghalangi untuk mendapatkan uh, uh, kebaikan dari apa yang dia lakukan nah ini hakikat khusnul jadi tadi Imam Qayyim menjelaskan kepada kita Khususnya itu hakikatnya adalah apa prasangka baik, baik sangka kepada Allah, taala atau rasa harap kepada Allah Taala, dibarengi dengan e, amal, dibarengi dengan mengambil sebab, melakukan sebab. Baik sebab itu yang sifatnya adalah ketentuan dalam syariat Allah, atau sebab yang telah Allah takar tentukan. Eh, kaitan hubungan sebab akibat dalam alam semesta ini. Nah, sebagaimana juga disesuaikan dengan pahala ukuran pahalanya, begini-begini ada pahalanya ada balasannya serta kemuliaan yang ada di situ. Maka seorang hamba yang memahami ini kemudian dia akan berbuat melakukan sebabnya mengambil sebabnya sesuai dengan yang Allah telah tentukan. Kemudian setelah melakukan sebab, dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan, akan mengabulkan, akan mewujudkan harapannya, akan mengabulkan baik sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, contoh. Seseorang, eh, seseorang, berkurban atau seseorang melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut dia berharap Allah uh, dia dia beribadah dengan ikhlas dengan ikhlas dan uh, sesuai dengan contoh dan sunnah Rasul SAW. Dia sempurnakan syarat dari terimanya ibadah. Ya. Lalu kemudian dia berharap, dia berharap dan berbaik sangka bahwa Allah akan menerima ibadahnya. Akan menerima ibadahnya. Maka rasa harap seperti itu benar. Rasa harap seperti itu adalah benar. <tuh> Atau seperti orang berbuat dosa, Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia tahu tobat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, itu syaratnya harus meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya, dan azam tekad bulat untuk tidak mengulanginya. Lalu dia lakukan tiga-tiganya. Setelah itu, dalam hatinya dia berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Nah, ini hakikat dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang terberdaya. Orang yang terberdaya tidak demikian. Dia memunculkan perasaan baik sangka kepada Allah akan bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Sementara dia tidak meninggalkan dosa tersebut. Tetap melakukannya. Terus melakukannya, bahkan menambahnya, dengan tetap berprasangka baik bahwa Allah Ta'ala akan mengampuninya. Nah, kita katakan yang seperti ini: pada hakikatnya, itu bukan prasangka baik. Teman-teman, <tuh> itu bukan rasa harap yang bermanfaat sama sekali, bukan. Itu hanya keterperdayaan. Kita telah terperdaya dengan kebodohan kita kita telah terperdaya dengan hawa nafsu kita itu keliru dan kita harus uh, melawannya membuangnya jauh-jauh kekeliruan tersebut kesalahan tersebut Bismillah. Tipe kemudian berikutnya kaitan dengan eh uh, rasa harap atau perasaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menyebutkan tentang hal-hal yang harus ada pada sebuah harapan. <coughs> ya, sebuah harapan yang benar atau prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Wa mimma yang bagi an ya'lam an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja uhu salah satu umur. Di antara yang seharusnya diketahui bahwa barang siapa yang mengharapkan sesuatu, berharap meraih sesuatu, maka rasa harapnya ini, kalau ras, kalau harapanmu ini benar, maka rasa harapmu ini mengharuskan tiga hal akan menimbulkan tiga hal pada dirimu. Perhatikan tiga hal ini. Kalau nggak ada berarti rasa harap itu palsu. <tik> <tik> Ahaduha mahabbatu mayarju. Ma yang pertama engkau mencintai apa yang kau harapkan ini yang pertama. Cinta dulu mencintainya. Sang betul-betul menginginkannya. Nah, itu syarat yang benar. Tapi kalau kamu tidak mencintainya, maka itu palsu. Itu palsu. Hanya ada di lidah saja. Hanya ada di mulut saja. <tuh> Asani khawfuhu min fawatih. Itu yang pertama adalah mencintai sesuatu yang diharapkan ini. Yang kedua, rasa takut kehilangannya. Rasa takut kehilangannya. Nah, benar-benar rasa takut. Ada rasa takut sekali. Ya, per, contoh. Yang pertama kan mencintai, dia mencintai surga. Dia mencintai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Dia mencintainya. Ada enggak cinta? Nah, harus kalau ada benar sudah itu. Itulah raja. Yang kedua, rasa takut kehilangannya. Nah, tentu kalau benar-benar kamu itu mengharapkannya, benar-benar kamu mencintainya, pasti kamu ingin memilikinya. Dan dan takut khawatir kalau sampai tidak dapat me, 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 kehilangannya, kalau sampai kehilang kehilangannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini dia yang 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 sebagai pembeda yang paling jelas, yaitu usahamu untuk mendapatkannya dengan cara dan seluruh kemampuanmu. Nah, ini dia yang ketiga, ini yang menjadi pembeda jelas usaha dengan melakukan segala sebab yang dia mampu, yang dia mampu. nah Bila terkumpul tiga elemen ini eh, pada suatu rasa harap, maka inilah rasa harap yang sebenarnya. Inilah harap yang sebenarnya. wa amara ja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik bahwa min babil amani. Nah, eh, biar Adapun rasa harap yang eh tidak bisa, tidak bersanding dengan tiga hal tadi, tidak satupun dengan dari hal tadi bahwa min babil amani itu hanya sebatas angan-angan semu saja. Hanya sebatas angan-angan semu, tidak ada hakikatnya. Waraja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Raja rasa harap itu adalah sesuatu yang lain sementara angan-angan palsu itu hal, -hal yang berbeda. Wa setiap orang yang benar-benar berharap khaif dia selalu takut yaitu takut kehilangannya, takut kelewatan dari apa yang dia harapkan tadi. Wa ala Dan dia akan berjalan di jalannya apabila dia benar-benar takut. Yaitu melalui yaitu di jalannya melakukan sebabnya, bukan melisihinya. Apalagi cuma diam. Ya, dia akan berjalan untuk menujunya dengan melakukan sebab-sebabnya. Bagaimana bisa sampai ke sana untuk meraihnya? Asra'us makawat al fawad dan dia berjalan dengan secepat-cepatnya secepat-cepatnya. Kenapa? Karena khawatir akan terlewatkan olehnya. <tuh> karena khawatir akan terlewatkan olehnya. Nah, seperti itulah gambaran nasa harap yang sebenarnya teman-teman. Nah, oleh karena itu apabila kita benar-benar apa namanya benar-benar besar harapan kita untuk meraih pahala Allah, meraih uh, rahmat Allah, Meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahui sebabnya, dan kita sudah tahu. Kalau sudah kita tahu, maka lewati berjalannya dengan secepat-cepatnya khawatir, khawatir kita kelewatan darinya, khawatir kita kelewatan darinya, umur kita pendek, umur kita pendek. Terlebih kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Nah, kapan terus, kapan sampai kapan kita akan menundanya. Sampai kapan kita masih duduk di tempat kita belum berjalan menuju ke sana? Ya, sampai kapan kita masih santai-santai? Sampai kapan kita masih diselimuti dengan kelalaian? Nah, kalau kita tahu harapan itu besar, kita mencintainya dan itu tidak bisa kita dapat kecuali kita dengan berjalan menujunya, melakukan sebab-sebabnya kita harus berjalan dengan secepat mungkin yang kita bisa takut kelepetan darinya, maka jangan ditunda teman-teman. Saudara-saudara jangan ditunda lagi. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk taqarrub kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, semaksimal kita dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i belajar agama kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan ajarannya nah membela uh, membela -mem 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 uh, sunnah-sunnahnya menjunjung tinggi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di antara masyarakat kita secara secara umum. Nam, semoga mudah-mudahan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Swt ta'ala senantiasa membik kita, memudahkan kita dalam uh, menjalankan perintah-perintahnya dan membimbing kita dalam usaha menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dukung channel kami dengan like, subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.